Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Namira rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus Bapak pengurus yayasan ataupun ketua takmir Masjid Namira Lamongan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya alhamdulillah segala kebaikan dan amal soleh bisa terlaksana. Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ilmu yang mungkin bisa jadi agak langka atau mungkin jarang dibahas. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga saudara-saudara kita. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kalau dilihat dari judulnya, kami mohon maaf kalau mungkin kata metafisik itu mengandung makna yang terlalu tinggi. Tapi mungkin yang lebih tepat itu penyakit gaib gitu saja ya. Jadi kita akan bincang-bincang perkara yang rotok-rotok gaib begitu ya. Jadi agama kita ini memang agama yang mewajibkan kita orang beriman untuk percaya pada perkara yang gaib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam di awal surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah ya, ayat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang mengandung petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri atau karakter orang yang bertakwa disebutkan di ayat yang berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya pada perkara ghaib. Ghaib niku napa, Pak? Ghaib niku napa, Bu? Kan sering kita mendengar ghaib, perkara ghaib, dunia gaib ya. Ghaib itu kata para ulama segala perkara yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera dan tidak bisa dicerna oleh akal. Ya diantaranya rukun iman yang 6 itu ya, kita percaya kepada Allah. Allah itu sesuatu yang ghaib. Kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengarnya, tidak bisa mengindra dengan panca indera kita, tidak bisa dipikir dengan logika kita. Tetapi kita wajib mempercayainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkara yang ghaib. Tapi mengetahui perkara ghaib itu juga tidak boleh asal-asalan. Apapun informasi yang masuk kepada kita tentang perkara gaib, kemudian kita tangkap mentah-mentah tanpa kita saring. Jadi percaya atau mempelajari perkara yang gaib itu harus berdasarkan sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekhususan kepada para nabi-nabi dengan sebagian pengetahuan dalam perkara ghaib. Ya. Karena banyak di antara kaum muslimin kurang memberikan perhatian di dalam mempelajari dunia ghaib atau alam gaib dari sumber yang terpercaya,
malah belajar dari sumber-sumber yang tidak diketahui kejelasannya. Dari televisi, dari surat kabar, dari majalah-majalah yang mistis. Akhirnya muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan justru malah mendatangkan kerugian. Di antara kerugian terbesar yang ditimbulkan dari isu-isu atau berita-berita ya tentang mistis, apalagi film-film horor, itu mendatangkan dampak berupa ketakutan. Kenapa banyak di antara kita kaum muslimin yang notabene mengaku Islam, kalau malam-malam berjalan di jalan yang sepi takut, apalagi melewati kuburan? Kenapa ten? Padahal di kuburan itu semuanya mati, Pak. Ya, semuanya mati. Ya. Saya pernah, alhamdulillah, saya di rumah tidak pernah mempertontonkan pada anak-anak ya tayangan-tayangan horor itu. Sehingga alhamdulillah nikmat. Kalau saya punya hajat nyuruh anak saya beli sesuatu malam hari gelap-gelap, alhamdulillah enggak takut. Bahkan saya pernah ngajak ziarah kubur malam-malam, ya biasa saja. Alhamdulillah. Ya. Jadi mau muda, mau tua, mau dewasa, jangan ada yang nonton film horor. Pasti itu berdampak. Ya, karena isinya itu fiktif semua. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaitannya dengan suatu penyakit. Nabi SAW memberikan kepada kita berita gembira dengan sabdanya yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, "Likulli da'in dawa'un." Setiap penyakit ada obatnya. "Fa idza usiba dawa'un" Untuk setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit tersebut akan sembuh dengan izin Allah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang jenis-jenis penyakit, ya, penyakit itu ada yang sifatnya alami, ya, atau mungkin kita menyebutnya penyakit medis, penyakit yang lahiriah, ya. Dan sebab-sebabnya jelas, pengobatannya jelas, dan bahkan kesembuhannya bisa diperkirakan. Nah, itulah yang disebut sebagai penyakit medis, penyakit yang biasa. Mungkin sembuh dengan diberi obat, dengan suntik, dengan terapi alternatif, pijat, atau mungkin akupuntur, atau bekam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada penyakit yang sifatnya non-medis. Dan itulah yang mungkin yang kita sebut sebagai penyakit metafisik atau penyakit ghaib. Penyakit, ya, istilah metafisik itu sendiri yang kami maksudkan adalah lawan dari sesuatu yang alami. Ya. Sesuatu ilmu yang alami itu, ya, kita mengenal ada namanya hukum sunnatullah. Hukum kausalitas atau sebab akibat. Ya. Ada api, ya, ada korek, ada api, ada sesuatu yang terbakar. Itu sunnatullah, ya. Ada api diguyur pakai air, maka api itu menjadi padam. Ini sebab akibatnya jelas. Kalau yang metafisik, yang ghaib, itu lawan dari yang alami tadi, ya. Lain apa lawan dari hukum sunnatullah itu. Mungkin tidak ada sebab, tapi ada akibat, ya. Contoh misalnya kalau kita membaca kisah Nabi Saleh alaihissalam, ya, itu dari batu Allah turunkan mukjizat, keluar seekor unta betina. Jadi tidak ada sebab, tiba-tiba muncul akibat. Itu mukjizat. Ya. Atau ada sebab, tapi tidak ada akibat. Kalau dikaitkan dengan mukjizat para nabi, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada sebab dibuat api yang sangat besar, tapi beliau tidak terbakar dengan izin Allah. Nah, itu kita sebut ya, sesuatu yang metafisik, yang gaib, tapi itu sifatnya mukjizat. Ya, di luar mukjizat kita mengenal ada istilah karomah, sesuatu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang pilihan karena kesolehan yang dia miliki dan karena kehendak Allah tentunya, tidak bisa diminta apalagi diulang. Yang mirip dari itu adalah istidraj. Sesuatu yang di luar dari kebiasaan, yang itu datangnya dari syaitan.
dan pelakunya yang mendapatkan ya istidraj itu, hal-hal yang di luar biasa itu biasanya tidak nampak dalam dirinya kesolehan. Atau kalau seandainya lahiriahnya nampak soleh, itu biasanya dia menyembunyikan sesuatu yang berbau maksiat ataupun kesyirikan. Itu namanya istidraj. Maka kita mungkin pernah mengenal ada istilah dukun palsu, atau mungkin mohon maaf, ada istilah, kata guru saya, ada istilah uskun. Apa itu uskun? Ustad dukun. Penampilannya ustad, tapi ritualnya ritual dukun. Atau kikun, kiai dukun. Casingnya kiai, mirip sama kita, mungkin lebih lengkap daripada saya ini. Ada mungkin pakai sorban, bawa tasbih, bawa apalagi ya. Tapi aktivitasnya ada yang disembunyikan, ternyata adalah aktivitas yang berbau kesyirikan. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan satu penyakit, ya, penyakit yang berasal dari medis itu sebabnya jelas, itu medis. Ini ada pusing. Kenapa pusing? Karena lapar misalnya. Oh, berarti untuk mengobati pusingnya makan. Setelah makan, alhamdulillah pusingnya hilang atau berangsur-angsur pulih. Ini jelas. Ya. Tapi kalau ada orang sakit sebabnya nggak jelas, nah itu diduga yang termasuk penyakit yang metafisik tidak jelas. Ada orang pusing migrain. Biasanya orang migrain itu setahu saya ya sebelah. Kanan ya kanan terus, sejak pagi sampai malam kanan terus. Ini orang migrain gonta ganti. Kanan, kiri gitu. Terus diobati juga tidak kunjung sembuh. Nah ini diantara ciri-ciri ya penyakit yang datang dari non medis atau dari goib. Nah, kita perlu mengetahui perkara seperti ini agar kita mudah memetakan. Kita harus punya pemetaan yang jelas. Ini penyakit ini medis, berarti jurusannya dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke perawat, ke mantri, dan seterusnya. Ada penyakit-penyakit yang, oh ini dokter angkat tangan. Ya. Dokter tidak bisa mendeteksi. Ini ada orang merasakan penyakit yang sangat hebat, tapi dokter mengatakan ini dicek lab normal semua. Ya, tekanan darah, kemudian apalagi kolesterol, asam urat, kadar gula darah, semuanya normal. Tapi orang itu menderita kesakitan. Ya. Nah ini bisa jadi penyakit non-medis. Ya. Jadi dengan mengetahui jenis yang jelas itu, supaya kita tidak salah dalam mengambil tindakan. Dulu pernah di zaman kita ada ujian apa namanya COVID-19. Ada orang mengklaim COVID itu dari jin. Apa buktinya? Ini ada orang di Rukyah, terus jinnya bilang, sayalah yang menyebarluaskan COVID. Nah itu tambah keliru lagi, mengambil informasi dari jin. Ya. Jin itu tidak bisa diambil informasinya. Ya. Nah, ini satu hal yang keliru. Saya punya pengalaman pribadi. Ya. Jadi supaya kita ini kalau ketemu satu penyakit tidak cepat-cepat, oh ini sakit itu gak uang. Kadang-kadang ada orang sakit, saya jenguk, sakit napa bapak? Anu bapak niki sakitnya digawe uang. Padahal belum diperiksakan. Padahal bisa jadi itu sakitnya biasa menurut dokter gitu. Pada satu malam sekitar jam 11, pintu rumah saya diketuk tetangga. Kebetulan yang mengetuk ini bapak-bapak yang baru saja dikaruniai anak. Dan dulu pernah saya rukyah. Karena dulu pernah ngelmu. Kulek kesaktian gitu. Terus dirukyah bina sembuh. Suatu hari malam-malam jam 11 saya mau tidur diketok pintu. Mas, minta tolong mas. Bayi saya rewel. Nangis. Gak kunjung henti. Gitu. Koye kena ganggu jin. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Mana mas, putranya bawa sini. Anaknya perempuan. Dibawa nangis. Jerit-jerit jam 11 malam, dibawa dalam keadaan memakai apa namanya baju dan memakai popok kain. Alhamdulillah pada saat itu saya punya anak dua, jadi punya pengalaman merawat bayi. Begitu bayi itu saya pegang, saya bilang ke bapaknya, tolong ambilkan saya minyak telon, ambilkan saya bedong,
ambilkan saya sarung tangan dan sarung kaki serta topi bayi. Diambilkanlah itu, bayi yang nangis saya buka bajunya, saya belonyonya apa namanya, minyak telon badannya, tangannya, kakinya, saya pakein baju lagi, saya pakein sarung tangan, sarung kaki, saya bedong, saya pakein topi, bedongnya belum saya ikat, bayi itu bintilah diam. Saya bilang ke bapaknya, niki Pak, loh mboten dirukyah Pak Ustaz. Ndak, putrane jenengan mboten kesurupan, tapi kademen. Jam 11 malam cuma pakai baju satu lembar dan popok kain, enggak pakai sarung tangan dan sarung kaki. Ini contoh ya. Jadi tidak setiap penyakit yang kita merasa tidak tahu ya, terus itu kita langsung anggap itu penyakit dari jin gitu. Baik ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya kita sudah paham ya, penyakitnya fisik, ada fisik yang luar, penyakit kulit, batuk, pilek ya, penyakit organ dalam, jantung dan sebagainya itu bagiannya medis, tenaga kesehatan ya. Ada penyakit yang kita bahas ini adalah penyakit metafisik atau penyakit gaib. Penyakit yang salah satunya datang dari gangguan jin, entah itu melalui perantara ataupun melalui sihir ataupun tanpa perantara. Nah secara umum ada tiga pembagian besar yang merupakan penyakit yang sifatnya non fisik, yang sifatnya gaib. Yang pertama yaitu gangguan yang datang dari jin tanpa ada pihak ketiga. Jadi seseorang ya mendapatkan gangguan dari makhluk ya jin tanpa ada pihak ketiga yang menyuruh, artinya bukan dari tukang sihir ya. Dan itu banyak contoh-contohnya ya. Di antara contohnya itu seperti penampakan ya. Ada penampakan yang di luar dari kebiasaan. Ini juga ada jin yang usil ingin memberikan ketakutan pada orang yang takut. Jadi ternyata salah satu sebab seseorang ditakut-takut oleh jin karena memang dirinya penakut. Jadi setan tahu. Tapi kalau kita berani, sebenarnya mereka itu pada asalnya takut sama kita. Kalau kita lewat, kan di antara tempat tinggal jin itu di tempat-tempat yang sepi, di hutan, di sawah itu sepi. Kalau suatu hari lewat manusia di situ, jin itu minggir. Oh minggir, ada manusia yang akan lewat, sehingga mereka minggir. Tapi begitu manusia bilang, Mbah Amit Mbah Ge, oh ini orang ini takut ini, ayo dikerjain aja. Malah dikerjain. Ya. Termasuk juga teror yang ada di rumah. Tiba-tiba malam hari pintu ada suara gedor-gedor. Atau tiba-tiba lampu mati, keran tiba-tiba buka sendiri, kompor nyala sendiri. Bahkan ada kasus yang pernah ditangani Ustaz Faizar baru-baru ini, tiba-tiba ada api di dalam rumah muncul sendiri membakar korden, subhanallah. Itu gangguan yang datang dari jin tanpa adanya pihak ketiga, entah tukang sihir, dukun dan lain sebagainya. Bisa juga bentuknya adalah masuknya jin ke dalam tubuh seseorang. Bisa sementara atau bisa dalam waktu yang lama. Kalau sementara, misalnya orang yang diganggu pada saat tidur. Biasanya tidur yang tidak membaca doa, tidak menjaga sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Ya, jadi tidur langsung mablek itu. Ya, tidurnya diganggu. Mimpi buruk ya. Mimpi dikejar-kejar. Mimpi melihat binatang buas. Mimpi melihat orang yang aneh, yang sangat cebol, yang sangat jangkung atau tindian. Ya. Itu gangguan dari jin, tindian, merasa tertindih dan tiba-tiba enggak bisa baca ayat kursi. Ya. Biasanya baca ayat kursi lancar. Begitu ada gangguan, kaku lidahnya. Allahula, Allahula, enggak bisa. Ya. Atau juga
serasa seakan-akan jatuh dari tempat yang tinggi, padahal tidurnya di lantai. Ya. Itu gangguan datang dari jin. Kenapa bisa ada gangguan seperti itu? Ya, kalau gangguannya muncul pada saat tidur, itu berarti mungkin tidurnya ya, kurang menjaga adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga karena memang adanya kesengajaan. Ada seseorang tanpa dia sadari, dia merasa atau dia memang menyengaja memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Di antara tujuan atau salah satu tujuan seseorang yang pengen memiliki daya linweh, apa daya linweh, memiliki ilmu keluar biasaan yang tidak bisa, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pengen kebal, pengen iso ngilang, pengen bisa apalagi ya, tenaga dalam. Ya mohon maaf, hampir orang-orang yang belajar bela diri yang ada tenaga dalamnya hampir bisa dipastikan itu pakai bantuan jin. Bahkan ada salah satu perguruan silat tertentu, saya nggak sebut namanya. Kalau orangnya datang mengeluh kepada saya, sampean melu silat ini ya? Iya, wah insya Allah ini besar ini. Kemungkinan memang dari situ sebabnya. Dan subhanallah ya, kadang tanpa disadari, dia kira itu ilmu yang alami. Setelah belajar sekian lama, ditutup dengan ritual yang seakan-akan nampak bagus. Ritual sholat tahajud berjamaah. Sholat tahajud kan bagus. Ya berjamaah. Setelah berjamaah, sang guru itu menginstal. Ya, menginstal master ilmunya itu diinstal. Setelah itu, konon apa namanya, dikunci. Gitu. Nah setelah itu, setelah apa namanya, sasaan apa-apa. Setelah itu, direkomendasikan setiap hari untuk memperkuat ilmunya dengan terus sholat tahajud, tapi dengan niat bukan lillahi ta'ala, tapi niat untuk memperkuat ilmunya itu sambil melakukan pernafasan dan tidak tahu zikir-zikir apa gitu. Kemudian dia merasa ada suatu energi dari atas membuat dia semakin kuat. Ternyata itu adalah menambah masuknya jin. Jadi saya pernah merukyah orang hampir 2 hari sekali dirukyah, tidak habis-habis. Sampai terakhir yang masternya itu, yang katanya dikunci, diisikan oleh gurunya itu. Subhanallah. Ya. Jadi awalnya pengen sakti, belakangan setelah sekian lama dia tinggalkan ilmu, apa ya masih bisa toh mas? Apa ya enggak sudah pergi, wong saya sudah tidak bisa. Apa itu dulu kan waktu belajar bisa dicoba ke ayam, pukul jarak jauh ayamnya mencelat gitu. Sekarang udah enggak bisa apa-apa. Karena memang sudah tidak pernah melakukan ritualnya. Tapi ternyata jinnya itu tetap bercokol di situ dan melakukan gerakan-gerakan persis seperti jurus yang dipelajari. Cuma bedanya kalau misalnya orang belajar bela diri jurus harimau gitu, kan dia tetap manusia yang bergerak. Tapi begitu diruqyah, gerakannya persis seperti gerakan harimau, persis seperti ular, persis seperti kera dan sebagainya. Waliyadzubillah. Atau orang yang pengen punya kemampuan bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh umumnya manusia. Punya indera keenam. Jadi awalnya bangga. Datang ke dukun minta supaya matanya ini dimantra-mantrai. Setelah dimantra-mantrai dia bangga ketika ketemu orang, mas, samping-samping itu ada orang berambut panjang loh gitu. Pak, belakangnya samping ada makhluk besar berwarna hijau gitu. Awalnya dia bangga seperti itu. Lama-kelamaan dia sendiri yang stres. Gimana gak stres? Kita ini kalau masuk kamar mandi yang kita lihat keran, ember, lantai, air, cantolan baju. Kalau dia buka kamar mandi tiba-tiba melihat ular yang sangat besar, ya, kaget juga. Masuk rumah tiba-tiba melihat harimau yang sangat besar, akhirnya ketakutan dan akhirnya minta diterapi. Ya. Jadi keinginan-keinginan yang tidak normal itu justru menyengsarakan pelakunya. Kemudian sebab yang lain,
masuknya jin ke dalam tubuh seseorang itu juga disebabkan karena barangkali ada jin yang jatuh cinta kepada manusia. Dan kasus seperti ini tidak jarang, banyak. Sampai-sampai, mohon maaf, ada seorang akhwat perempuan benar-benar merasakan dia didatangi oleh makhluk yang tidak terlihat, ya, melakukan hal-hal sebagaimana suami istri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya kok bisa ya? Kata guru kami, itulah diantara penafsiran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah SWT telah menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang terbaik. Sehingga sedangkan jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Maka kalau kita melepas baju, kita dianjurkan membaca zikir. Zikirnya kan mudah, bismillah gitu. Supaya mereka tidak bisa melihat aurat kita. Demikian juga ketika kita masuk kamar mandi, kita membaca zikir ketika masuk kamar mandi supaya jin itu tidak bisa melihat aurat kita. Ya. Kemudian juga bisa juga muncul karena sebab jin nasab. Apa itu jin nasab? Jin turunan. Jadi ada orang tua yang mungkin ngelmu. Setelah itu dia meninggal. Nah, jin yang dulu membersamai orang tua yang meninggal ini mencari tempat pindahan. Akhirnya dipilihlah sebagian dari anak-anak keturunannya. Jadi anak keturunan yang tidak bersalah pun menanggung akibatnya. Kalau dosa tidak mengandung akibatnya, tapi dampak dari perbuatan dosa orang tua itu terkadang merugikan juga anak-anak keturunannya. Apalagi kalau ada orang tua yang memang sengaja menginstal, punya perjanjian setiap anak nanti saya yang terlahir dijaga. Jadi setiap bayi yang lahir langsung ada jin yang menjaganya. Waliyatubillah. Tapi ya, atau mungkin karena dendam. Jadi mereka itu menaruh dendam pada manusia. Ada seorang kemasukan jin. Saya tanya ketika di ruqyah jinnya berbicara, kenapa kamu masuk sini dan bikin penyakit? Saya balas dendam karena saya pernah ditendang sama dia ketika saya di kamar mandi. Sesepele itu. Lah bagaimana kita bisa melihat mereka? Wong kita kan enggak bisa melihat mereka. Tapi ternyata mereka merasa kita tendang. Nah itulah kenapa sekali lagi kita senantiasa berzikir. Ketika masuk kamar mandi berzikir, ketika membuang air yang panas, ya, itu hendaknya berzikir. Karena siapa tahu kita tidak bisa melihat, mungkin ada jin yang ada di situ bisa kena air panas itu. Atau ketika menjatuhkan barang yang berat, ya, hendaknya kita menyebut nama Allah. Ada kisah dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beliau menceritakan salah satu saudarinya ketika mengunduh apa namanya kurma, tandan kurma itu jatuh dan konon menimpa jin. Jinnya balas dendam, selalu merasuki, dan diruqyah keluar balik lagi sampai akhirnya meninggal dunia itu saudarinya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Taib, yaitu tentang gangguan jin yang umum, yang sifatnya umum, yang datang bukan karena pihak ketiga. Yang kedua, di antara penyakit metafisik yang lainnya adalah apa yang disebut sihir. Ya, sihir, jadi pengalian, ya, atau mengalihkan dari hakikat yang aslinya. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa kita ada istilah santet, ya, mesisan gantet utawa mesisan kelet. Mesisan gantet atau mesisan bentet gitu ya. Kalau gantet kan berarti sihir mahabbah, ya. Sihir apa? Untuk menarik karisma, ya. Supaya dimudahkan urusan jodoh, ya. Kalau mesisan bentet berarti sihir perceraian. Dan ini banyak dituliskan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizallahu taala dalam salah satu kitab beliau. Di antara jenis-jenis sihir, yang pertama sihir perceraian.
Jadi ada orang tua, suami istri rukun, ya sakinah, mawaddah warahmah. Ada orang enggak suka. Entah enggak suka karena hasad melihat dua orang suami istri yang rukun, atau hasad karena urusan pekerjaan, dia bikin supaya kacau balau urusannya dengan cara disihir supaya rumah tangganya berantakan. Sehingga suami istri yang tadinya romantis, harmonis, samawa, tiba-tiba sering cekcok hanya gara-gara masalah yang sangat sepele dan kecil. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, iblis itu memiliki istana di atas air. Setiap pagi ada namanya apel pagi, bala tentaranya dari kalangan setan itu disebar luaskan ke seluruh penjuru bumi untuk menimbulkan fitnah dan kekacauan. Kemudian mungkin di waktu sore laporan, suruh laporan. Yang satu laporan, saya telah menggoda orang sehingga dia terjatuh dalam minum-minuman keras hingga mabuk. Kata iblis, wah, itu belum apa-apa. Datang kemudian setan berikutnya melaporkan, saya telah membuat seorang pejabat ini korupsi. Wah, ini belum apa-apa. Terus demikian. Sampai akhirnya datang setan berikutnya melaporkan, saya telah membuat kekacauan dalam sebuah rumah tangga hingga akhirnya sang suami menceraikan istrinya. Wah, ini kamu baru hebat. Sini, didudukkan di sampingnya, dipakaikan mahkota dari punya iblis itu sebagai bentuk penghormatan. Dan rupanya luar biasa. Ya, yang dimaksud sihir perceraian tidak selalu hanya suami istri ya. Orang tua anak bikin cerai berai, adik kakak cerai berai, bos dan majikan, majikan dan karyawan cerai berai, dan banyak ya, fitnah dikirimkan ya, bentuk-bentuk sihir supaya orang itu bermusuhan, waliyadu billah ya. Yang kedua, kebalikan dari perceraian, yaitu sihir mahabbah. Bagaimana cinta itu bisa dimanipulasi. Seperti kata pepatah, cinta ditolak, dukun bertindak. Orang itu mencintai kan karena ada sebab-sebab yang bisa dinalar. Namanya orang jatuh cinta itu mungkin karena kecantikan, mungkin karena harta, mungkin karena kedudukan, karena nasab, mungkin karena agamanya, ataupun hal-hal yang lumrah. Ya. Tapi seseorang yang tadinya tidak suka bisa dipaksa suka dengan adanya sihir mahabbah. Entah itu istilahnya ya pelet, ya semar mesem, jaran goyang atau apa itu. Ya. Dulu ada orang perempuan kalau tidak salah dari Brontong ini, itu anak semata wayang, itu ketika mondok tingkat aliyah itu banyak ada tentara, ada polisi mendatangi ibunya, ngincer itu, bu anaknya sampean sok tarabi bu ya, yosek le ben lulus disik. Ada polisi juga nawar. Mungkin karena anaknya ini cantik, pinter begitu. Polisi juga begitu. Pejak PNS, pokoknya banyak gitu. Lalu suatu hari tiba-tiba sang anak perempuan itu kabur dari pondok. Kabur tiba-tiba minta kepada orang tuanya, minta supaya segera dinikahkan dengan salah seorang pemuda kampung di dekat pondok itu. Bukan polisi, bukan tentara, bukan PNS, bukan pedagang, bukan kolomerat, yuk mungkin juga patek ganteng gitu. Terjadilah pernikahan dan alhamdulillah dikaruniai dua orang anak. Anaknya yang nomor satu perempuan kelas 1 SD selalu bikin ulah di sekolah, suka berantem. Perempuan kelas 1 SD berantem dengan anak laki-laki kelas 3 SD. Anak laki-laki yang kalah. Hebat sekali. Datang ke rumah, minta tolong anaknya diruqyah. Saya ruqyah, alhamdulillah, bismillah, anaknya sembuh. Anaknya tenang diruqyah. Setelah itu ibunya bilang, kok saya kok merinding ya? Ada apa bu?
Ada orang pernah menceritakan kalau saya itu dulu nikahnya karena dipelet. Oh ya, mungkin kalau mau ibu, kapan-kapan saya rukiah ke rumah jenengan. Berapa hari kemudian saya datang ke rumahnya, sang anak yang tadinya nakal, biidnillah menjadi nurut, baik akhlaknya. Sementara si ibu ini tidak mau mandang saya kecuali dengan pandangan yang penuh dengan kebencian. Raut makanya mukanya berubah. Setelah itu saya rukiah, tiba-tiba bereaksi dan ngamuk-ngamuk. Bapaknya dipisui karena tidak menyetujui pernikahan dia dengan suaminya itu. Ya. Nah, itu sebagian dari contoh. Ya. Tapi waktu saya rukiah itu timbul pertanyaan beberapa orang. Kok lek dirukiah apa? Kayak pedot terusan, gak senang. Tapi alhamdulillah rukiahnya selesai ya, dia tetap bersama suaminya gitu ya. Dan menurut pengakuan jinnya itu yang melet bukan suaminya, tapi bule dari suaminya. Karena senang sama ponakannya itu. Taib ya, itu sihir pelet. Jadi bagaimana membuat orang itu jatuh hati di jalur yang tidak normal. Jalur paksaan. Atau ini permainan yang curang. Kemudian bentuk sihir yang lainnya adalah sihir berupa penyakit. Ya, karena penyakitnya datang bukan medis tapi dari sihir, maka biasanya tidak bisa dideteksi oleh medis penyakitnya. Cek laboratorium, cek darah, cek tekanan dan sebagainya, semuanya normal. Padahal orang itu subhanallah kesakitan. Ya. Dan ternyata ketika diruqyah, biasanya kemudian jinnya itu hadir dan menceritakan dia disuruh siapa. Artinya ya kita tidak butuh tentang siapa yang nyuruh, tapi kita minta agar dia bertaubat dan keluar ya, dari kedolimannya itu. Ya. Bahkan saya pernah punya pengalaman ada seorang ya, ketika sakit, entah sakitnya medis atau non-medis, sama bapaknya dibawa ke dukun. Dibawa berulang-ulang tidak kunjung sembuh. Malah semakin parah. Kakaknya ikut nganter malah ikut-ikutan tambah parah. Ikut-ikutan sakit. Ya. Ternyata begitu ditangani dengan ruqyah, ya, usut punya usut, dia itu sihirnya karena saingan bisnis. Karena setiap anak itu sakit kena kiriman sihir, di saat-saat yang sama warungnya itu sepi. Jadi satu paket kalau ngirim sihir. Karena orang tuanya, mas, saya itu di Surabaya punya kuliner masakan Jawa. Alhamdulillah dari sekian banyak gerobak-gerobak atau warung-warung itu, saya termasuk paling rame, paling cepat pulangnya karena cepat habisnya. Tapi kalau anak saya sakit, itu sampai bisa diciriin warung saya sepi. Warungnya sepi, akhirnya sampai ingat polanya itu. Warung kok sepi hari ini ya? Wah, anakku sing sekolah kayak koyo mesti loro. Bentar kemudian ditelepon oleh pihak sekolah, "Pak, mohon dijemput putri ini sakit," artinya kesurupan begitu. Nah, ini penyakit-penyakit yang datang karena kiriman. Setan diperintahkan untuk membuat kerusakan pada organ-organ tubuh seseorang. Ini sihir penyakit. Kemudian bentuk sihir yang lainnya adalah sihir pernikahan. Sihir-sihir yang berkaitan dengan pernikahan. Dimulai dari yang kaitannya sedang proses mencari jodoh. Ada orang bertahun-tahun ikhtiar mencari calon pasangan hidup selalu gagal. Sudah seakan-akan cocok, mau khitbah, tiba-tiba berubah pikiran. Mungkin si laki-lakinya, mungkin perempuannya, ya, tiba-tiba berubah pikiran dan tidak jadi. Bahkan saking ekstrimnya ada yang sampai sudah hari H, sudah mau akad nikah, tiba-tiba benar-benar menolak dan membatalkan rencana akad nikah. Ya. Sehingga ya, ini biasanya salah satu sebabnya orang balas dendam. Cinta, ada orang jatuh cinta, ditolak, akhirnya dia kirim sihir
untuk menjadikan si perempuan ini ya selalu gagal ketika mau menikah. Jadi mungkin penampakan yang tadinya sebenarnya wajahnya itu cantik menjadi seakan-akan terlihat buruk. Karena dengan sihir itu ya penampakannya seakan-akan diubah. Sehingga bertahun-tahun tidak pernah berhasil menikah walaupun proses sudah berulang-ulang dan berganti-ganti calon, tapi tidak pernah ya sukses, alias selalu gagal dalam menikah. Sihir dalam urusan pernikahan yang lainnya adalah dalam urusan masalah suami istri, hubungan suami istri ya. Jadi sihir untuk menjadikan suami tidak bisa mendatangi istrinya ya. Tapi bukan penyakit medis. Kalau penyakit medis itu kan memang misalnya mohon maaf impoten ya. Memang sejak awal ya kata guru kami tidak bisa alif ya, paham Pak ya, tidak bisa alif tapi wawu. Tapi kalau yang datangnya dari sihir ketika dekat dengan istrinya itu seakan-akan hasratnya kuat, tapi begitu semakin apa klimak itunya apa jadi huruf wawu begitu ya. Nah ini juga tidak jarang ini terjadi ya. Jadi mengganggu orang yang ya hendak bersenang-senang gitu. Kemudian bentuk yang lain sihir dalam seputar pernikahan ya, menghalangi orang untuk punya anak keturunan ya. Jadi ketika sel sperma dan sel telur bertemu itu kemudian dikoyak, digoyang oleh jin sehingga rusak atau dihalangi itu sel sperma sehingga tidak bisa bertemu dengan sel telur. Nah, ini bentuk-bentuk sihir dalam perkara pernikahan. Kemudian bentuk sihir yang lainnya adalah hipnotis ya. Jadi ketika contoh hipnotis begini, ada orang tidak suka atau karena dorongan hasad, ada orang punya warung rame, terus dia hasad, dikirimlah sihir hipnotis sehingga nampak seakan-akan warung itu sepi bahkan tutup ya. Padahal warung itu buka ya. Saya tinggal di Pare dekat dengan kampung Inggris, di sana banyak ya orang mengeluhkan seperti itu, warung banyak orang berjualan, ternyata persaingannya diantaranya juga diwujudkan dalam bentuk kirim-kiriman sihir seperti itu ya. Jadi warung buka seperti nampaknya tutup. Yang lebih kecil lagi adalah warung makan pagi hari masak, misalkan jam 6 masak nasi, jam 9 nasinya itu sudah basi, jam 6 masak rawon, jam 8 rawonnya sudah kecut ya. Sampai pemilik warung, Pak Ustadz kalau cuma masalah sepi saya bisa makanan itu saya sedekahkan, saya hadiahkan tetangga, tapi kalau makanannya pun rusak kan gak mungkin saya sedekahkan ya. Ya ini apa? Hipnotis ya. Jadi tidak bisa, jadi pandangannya berubah ya. Pernah begitu ada warung sepi, kemudian saya ikhtiar, saya bacakan beberapa ayat Al-Quran, kemudian selesai itu sebelum saya pulang datanglah beberapa mobil di warung itu untuk makan. Malam hari anaknya cerita alhamdulillah warungnya kembali ramai. Senang begitu. Ternyata cuma 2 hari. Di hari ketiga langsung sepi lagi. Mungkin orangnya saat itu tahu, loh kok ramai lagi, dikirim lagi. Akhirnya saya rugiah dan saya cari pemilik warung beberapa dikir-dikir ya. Bu, warungnya coba disetelin murotal ya. Dibacain ayat-ayat Al-Qur'an terutama ayat kursi begitu. Jadi biar tidak bergantung pada perukiah begitu. Kemudian bentuk sihir-sihir yang lain adalah sihir yang kaitan dengan urusan pesugihan atau penglarisan. Masya Allah ya. Kalau dalam mitologi Nusantara banyak sekali istilah-istilah pesugihan di negeri kita ini, subhanallah ya. Dari mulai yang kelasnya paling ringan nopo nggih, tuyul ya.
yang utuyul ya. Utuyul itu yang kelasnya yang paling ringan. Ya kita tidak pernah tahu, itu kan di film-film itu Pak. Ya. Digambarkan sebagai anak kecil yang gundul gitu ya. Itu film Pak, tapi akhirnya kita tidak tahu. Tapi memang betul, ada sebagian jin yang punya kemampuan mengambil barang dan memindahkan ya. Tapi tentu bertingkat-tingkat, yang paling hebat ya Ifrit. Sebagaimana kita kenal dalam kisah Nabi Sulaiman, Ifrit itu menawarkan ya, bisa memindahkan istana apa singgasannya Bilqis sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Jadi Ifrit itu punya kemampuan yang hebat gitu ya. Ya, tapi kalau di bawah Ifrit ya itu salah satunya. Ada istilah pesugihan tuyul. Kalau tuyul itu ya bisanya ngambil ya sedikit ya. Jadi paling kalau ada orang punya dompet, dompetnya isi beberapa lembar ya cuma ngambil satu lembar, enggak bisa lebih banyak. Ya. Ada pengalaman lucu, Pak. Ada orang saya rukyah, ini ada ibunya, ada bapaknya, ada pamannya. Saya tanya, "Kamu siapa?" "Saya tuyul." Dia bilang gitu. "Kamu keluar. Mau masuk Islam enggak? Kalau enggak mau masuk Islam, enggak apa-apa, tapi kamu harus keluar, ya. Jangan di sini. Kamu di sini dibacain Al-Qur'an, kamu terbakar, kamu tersiksa," ya. Dia bilang apa? "Saya mau keluar, asal saya mau saya dikasih uang." Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, orang yang ada ditunjuk. "Lah ini di saya ono, ning saya ono duwite iki, ning saya ono duwite 10.000 gitu. Ya tahu gitu. Nah, pas ngelewati saya dilewati aja. Saya malu, memang gak ngesai duit ya. Dilewati tok gitu. Asam wis ana, iki ono 10.000, wis kene 10.000 ne gitu. Ya. Jadi ada namanya tuyul, kelasnya tuyul ya. Ada yang lebih dari itu, konon apa namanya setan gundul ya. Ini mitologi ya. Hakikatnya tidak tahu, cuma ya persepsi karena namanya hantu itu di setiap tempat beda-beda, bukan karena jinnya beda, sama. Cuma karena perspektif dan sugestinya seseorang itu. Nek ning Jawa kuwi demit iki pocong, gendruwo, kuntilanak, sundel bolong itu. Nanti kalau di Amerika mungkin lain lagi, di Cina lain lagi, ya. Ya, maka kita tidak boleh mempercayai itu. Bahkan mohon maaf, kata guru kami, keberadaan lelucon-lelucon berupa humor yang menggunakan pocong itu sebenarnya penghinaan syariat Islam. Kenapa? Karena pocong itu adalah pakaian umat Islam. Sebagaimana hari ini kita pakai sarung, pakai jubah, pakai mukena, tatkala kita masih hidup, karena syariatnya begitu. Tatkala orang Islam meninggal dunia, maka pakaiannya adalah dikafani atau kita sebut pocong itu. Kemudian orang menjadikan itu sebagai bahan tertawaan, hiburan, untuk ngeprank, untuk nakut-nakuti orang, subhanallah ya. Jadi dia dosa karena menggelincirkan akidah dan juga menghinakan ya syiar dalam agama kita ya. Nah, kemudian ada pesugihan yang lain. Tuyul, setan gundul, ada lagi napa buta ijo. Ya. Dan semua bentuk pesugihan itu hanya mendatang, kalau seandainya benar dengan izin Allah benar-benar bisa mendatangkan pesugihan, itu sifatnya ya sementara dan semuanya akan berakhir dengan sangat ya miris, sangat merugikan dan sangat menakutkan ya. Ada buto ijo. Ini warung ya, seorang datang ke satu tempat yang biasa buat ritual pesugihan. Dia bawa syarat-syaratnya apa, kemudian setelah itu akan keluar ya ular, ya ular hijau. Katanya pesugihan ini bisa mendatangkan uang yang lebih besar daripada sekedar tuyul dan setan gundul gitu. Tapi setiap 40 hari memakan korban, orang bilangnya tumbal. Jadi kalau dia bikin warung, setiap 40 hari dia makan tumbal. Mungkin pelanggannya, mungkin orang lewat depannya kecelakaan begitu ya. Atau bahkan ada yang sejak awal sudah makan tumbal dari kalangan keluarganya, dan yang biasanya jadikan tumbal itu anak yang paling dicintainya, itu jadikan tumbal. Kalau sudah itu diperbarui lagi nanti anaknya yang lainnya, sampai terakhir dia sendiri yang menjadi tumbal. Sakit tak kunjung sembuh,
Dan kalau dia tidak bertobat, hartanya makin lama makin habis, tidak ada yang diwariskan kepada anaknya, meninggal dalam keadaan kufur waliyadu billah. Itu pesugihan, ya. Ada lagi pesugihan sate gagak. Jadi orang melakukan ritual-ritual, nanti konon dia akan datangi makhluk yang berbagai macam menakutkan. Kalau dia enggak kuat dia bisa gila, kalau kuat nanti datangi apa genderu apa-apa, pokoknya serba enggak menyenangkan gitu. Nanti satenya dihargai sekian ratus juta katanya begitu. Ada juga yang tidak kalah populernya pesugihan, oh, Pak, babi ngepet ya. Tapi ini risikonya paling berat. Ya. Dan semuanya itu ya adalah kekayaan yang sifatnya semu. Kalau butuh benar itu sifatnya semu, tidak apa namanya, tidak langgeng, cepat habis dan memakan tumbal ya. Waliyadzubillah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk bisa mensukseskan sihir itu ya syaratnya berat ya. Jadi sihir ini harus mendatangkan, harus apa? Ada peran tukang sihir, ada sajen, ada apalagi ya, mungkin tumbal, harus ada mantra-mantra, harus ada ritual-ritual tertentu. Jadi konon di daerah ya ada orang yang tobat dari sihir, tobat dari tukang santet. Ditanya berapa biaya untuk nyantet orang sampai mati, dia bilang tarifnya 350 juta. Jadi ya mahal, wis mahal, sirik lagi. Ya. Terus dukunnya yang tobat itu nunjukkan ke guru kami, ya apa namanya, ini contoh orang-orang, fotonya ini udah meninggal, udah meninggal. Apa yang membuatmu tobat? Ya. Yang buat tobat, suatu hari dia menyihir orang, sihirnya balik. Kok bisa balik? Malah menimpa dia. Ternyata orang yang dikirimi sihir, orangnya rajin ngaji, rajin baca ayat kursi setiap habis sholat. Memang disunahkan, ya. Makanya perbentengannya gampang, Pak. Ya. Jadi setiap kita sholat, habis sholat, dikir, kemudian kita baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Syukur-syukur ditambah dengan zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, insyaallah Allah akan memberikan kepada kita perbentengan dari berbagai macam para bahaya, termasuk gangguan jin ataupun sihir. Ya. Ya, jadi alhamdulillah ketika orang itu masih hidup dan diberikan kesempatan untuk bertaubat, ya, maka Allah berikan perlindungan kepadanya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ya, penyakit yang ketiga yang termasuk penyakit ghaib yang tidak bisa dideteksi oleh medis. Jadi kami urutkan berdasarkan tingkat risiko dan bahaya. Kalau yang pertama tadi, ya, gangguan yang muncul dari jin itu tampaknya ya paling apa namanya, paling kecil. Ya, orang yang nyon sewu yang belajar, kalau jenengan punya kerabat yang belajar bela diri, yang ada tenaga dalam, tenaga dalamnya, sebaiknya dinasihati untuk berhenti, karena itu nanti akan membuat dia kemasukan, ya, kemasukan jin itu. Ya. Nah, yang kedua sihir, sihir berbahaya karena dampaknya juga luar biasa. Orang baik bisa terkena sihir. Ya. Yang ketiga, yang paling berbahaya daripada itu apa yang disebut sebagai ain. Ya. Penyakit ain, penyakit yang muncul atau problematika yang muncul melalui tatapan mata atau pandangan mata disertai dengan ucapan-ucapan tanpa mengandung zikrullah. Dan itu lebih berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Pertama, ain itu dampaknya sangat cepat. Dampaknya sangat cepat. Jadi ada ibu-ibu bawa anak ya di pasar, kebetulan anaknya itu masya Allah mungkin lucu, imut, menggemaskan gitu. Di pasar ketemu orang, orang lihat, wah lucu nih, bioh, warna kok, imut-imut begitu, ya.
dipuji-puji, mungkin yang uji jadi lebih satu orang. Sampai rumah tiba-tiba anak itu lemes, digeletakin di atas kasur, meninggal tanpa sebab. Ya. Nah itulah ain. Sebab ain itu lebih berbahaya di atas sihir, karena ain itu yang menimpakan bukan hanya orang jahat. Kalau sihir, jelas orang ngirim sihir itu jelas orang jahat. Mau tukang sihirnya, mau orang yang pesan sihirnya, itu pasti orang jahat. Orang gak punya moral, gak punya akhlak gitu. Tapi kalau ain, bahkan orang soleh seperti kita pun bisa menimpakan ain kepada orang lain, bahkan kepada orang yang kita cintai sendiri. Ya. Makanya setiap kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita diperintahkan untuk mendoakan keberkahan. Barakallah, Masya Allah, Tabarakallah, gitu. Supaya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita tidak mendatangkan keburukan bagi orang lain, gitu. Nah, kalau kita pernah mendengar kisah Qarun, ya sebelum Qarun apa, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu kata Syekh Said Ahmad Abdu, hafizullah, Nabi Ayub itu sakitnya adalah atau masalahnya adalah kena ain atau kena hasad. Kenapa? Di antara cirinya penyakit ain itu menimpa seseorang yang memiliki kelebihan. Kalau panjenengan baca sirah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub sebelum ditimpa ujian itu, Nabi Ayub adalah seorang laki-laki yang tampan, sebagaimana nabi-nabi yang lain, tampan, sehat, gagah, hartanya banyak, sehingga memunculkan hasad, ya, pada orang lain. Sehingga kemudian dengan waktu yang sangat cepat, ya, hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, dan dia pun menderita penyakit yang amat sangat berat. Ya. Demikian juga Qarun, ya. Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta istana dan hartanya, itu juga kalau dilihat dari sebab musababnya itu juga karena faktor ain. Karena dikisahkan dalam surat Al-Qasas, orang-orang ketika melihat Qarun itu merasa takjub dan berandai-andai dan berangan-angan dirinya bisa mendapatkan harta atau memiliki harta kekayaan seperti Qarun. Ditambah lagi di antara pembagian penyakit ain itu ada namanya nafas, kekaguman pada diri sendiri. Qarun mengatakan, ini utitu ala ilmin, saya ini punya harta karena ilmu yang saya miliki, ya. Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kekaguman seseorang pada dirinya sendiri tanpa menyebut nama Allah itu juga bisa menimbulkan penyakit yang tidak sepele. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan pada diri kita yang merupakan nikmat dari Allah, kita katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Ada di surat Al-Kahfi, ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi kalau kita melihat kebaikan yang menakjubkan pada orang lain, kita doakan keberkahan. Barakallah, barakallahu fiik. Atau kalau enggak bisa bahasa Arab, muga-muga Allah paring barokah, begitu. Jadi jangan cuma memuji tanpa ada kalimat zikrullah, tidak ada nama Allah, karena itu bisa mencelakakan orang lain, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, ya, ain itu benar-benar ada, al ain haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatul ain. Ain itu benar-benar ada. Apabila ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling banyak menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Hadis riwayat Al-Bazzar. Jadi di antara ciri dari ain tadi, ya, dampaknya cepat, kemudian juga efeknya juga kan tidak butuh ritual. Kalau sihir kan harus ada ubur rampenya, ono boneka, ono apa jenglot apa-apa itu, ya,
ono fotonya, potongan kukunya, rambutnya, bajunya, ya, dia kumpulkan. Tapi kalau ain tidak pakai apa-apa, cuma pakai ucapan saja berbahaya. Waliyatubillah. Ya. Dan penyakit ain ini sulit untuk dilacak. Ya. Karena tidak tahu siapa yang telah memberikan komentar. Gitu. Maka di antara cirinya, kalau ada orang yang tiba-tiba mendadak lumpuh tanpa ada sebab, biasanya, na'udzubillah ya, ada orang kena stroke itu diawali dengan tensinya tinggi, darah tinggi, kemudian semakin tinggi terus kena serangan stroke, itu kan wajar. Ini orang sehat walafiat, kuat, gak ada masalah apa-apa, gak pernah punya darah tinggi, tiba-tiba lumpuh, tidak bisa menggerakkan anggota badannya. Nah ini juga ya yang disebabkan karena atau ciri penyakit yang datang dari ain. Nah terakhir sebagai penutup, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang paling mungkin untuk kita kerjakan sebagai bentuk preventif tentunya adalah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan akidah kita dengan akidah yang benar, menjauhkan diri kita dari berbagai macam hiburan-hiburan, tayangan, tontonan yang menyesatkan. Kita menjaga syariat-syariat Allah, menjaga sholat kita, menjaga zikir-zikir kita, zikir-zikir harian, termasuk juga zikir pagi dan petang, insyaAllah. Ya, insyaAllah Allah SWT akan memberikan kepada kita perlindungan dari berbagai macam mara bahaya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.